Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Om Mahdi Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kabel spool punya Grand dan Supra. Perbedaannya apa? Persamaannya apa? Simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah klik video ini, sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Oke, kita akan mulai membahas mengenai kabel spool punya Grand dan Supra. Yang sedang saya pegang ini adalah kabel atau spool punya Grand. Ya. Sebenarnya secara garis besar itu spool Supra dan Grand itu sama, ya, sama persis, bisa dibilang sama persis, tidak ada bedanya sama sekali secara keseluruhan, secara umum. Jadi kalau teman-teman misalkan punya motor yang spoolnya terbakar, misalkan mau dipasang punya Grand, misalkan motornya Supra nih ya, mau dipasang punya Grand bisa. Misalkan motornya Grand dipasang Supra bisa, Supra dipasang Grand bisa, bolak-balik bisa lah seperti itu. Hanya saja memang letak perbedaannya itu adalah pada jenis soket yang dipakai. Nah, yang ini Grand, yang inilah Supra. Jadi perbedaannya itu adalah yang paling utama itu model soketnya. Yang Grand itu soketnya seperti ini. Oke. Sedangkan Supra soketnya seperti ini. Tuh. Nah, ya. Soket Supra 3, kalau soket Grand 4. Secara ininya apa namanya? Warna kabelnya itu sama. Sama persis. Hanya saja kalau Grand itu dia masih pakai ini apa namanya, sweet netral atau sweet persneling, itu netral sama top saja. Sedangkan Supra itu dari netral sampai gigi 4 itu ada semuanya. Nah, untuk apa namanya, yang di Grand itu dia pakai dua kabel ini. Nah, dua kabel ini di Supra nggak ada, karena memang Supra dia pakai gigi, pakai sweet persneling, sweet netral, terpisah, kabelnya terpisah. Kalau Grand jadi satu soketnya di sini. Nah, ini terhubung langsung sama sweet netral yang ada di bawah, yang ada di mesin, dan juga lampu indikator sweet, lampu indikator netral yang ada di speedometer. Ini kabelnya warna oranye dan juga warna, ya, oranye sama biru garis merah. Baik, setelah itu secara umum sama. Kita mulai dari kabel warna hitam garis putih, garis merah. Tuh, ini ya, hitam garis merah. Hitam garis merah, ini juga sama, hitam garis merah. Tuh. Hanya saja kalau yang orisinil ini warnanya lebih tegas dibandingkan dengan yang biasa. Nah, itu merah, hitam garis merah itu adalah spool pengapian ini. Tuh, yang ini ya. Terus kita lanjut warna biru garis kuning. Biru garis kuning itu adalah pulsar coil. Nah, ini. Nah, itu Honda keseluruhan hampir sama semuanya. Untuk hitam garis merah dan juga biru garis kuning ini biasanya, garisnya garis kuning ini biasanya sama, pulsar pengapian. Kemudian warna putih itu adalah spool untuk pengisian. Ya, betul, spool untuk pengisian. Sedangkan yang kuning itu adalah spool lampu. Ya, ini larinya ke kiprok semua, ke regulator semua. Seperti itu, sama juga di Supra juga sama, kuning dan putih. Nah, jadi lebih tegas warnanya karena memang original. Secara garis besar sama. Jadi sekali lagi kalau memang kepepet nih ya, kepepet
mau pasang ternyata adanya berlawanan, dipasang pun nggak masalah, kita tinggal potong ininya saja, potong apa namanya soketnya saja, terus kita bisa pasang. Kalau misalkan punya grand tapi adanya punya supra, kita cuma tinggal tambahkan dua kabel ini. Kalau apa namanya motornya supra tapi adanya grand, kita tinggal potong saja dua kabel itu, terus kita sambung sesuai warna. Oke, cuma gitu aja sih, simple dan gampang. Oke ya, semoga video kali ini bermanfaat, video kali ini membantu pekerjaan teman-teman. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.